Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi ja'ala afdala syuhuri bi syahril muharram wa qada'ul muharram min awwali a'wam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Dari lubuk hati yang paling dalam, marilah sama-sama kita memuja dan memuji Sang Khalik, Allah Maha Pencipta. Allah yang telah menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Allah menciptakan langit tanpa tiang, menciptakan bumi tanpa batasan, menciptakan langit dihiasi dengan gelap kelip bintang dan rembulan, menciptakan bumi dihiasi dengan kedaulatan yang bergelombang-gelombang. Allah juga yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu kenikmatan, di antaranya yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat badan dan nikmat waras pikiran. Dan Allah yang masih memberikan kepada kita semua nikmat yang paling besar, yaitu nikmat kehidupan, sehingga kita dapat memperingati Haul Dayah Rama yang ke-25 di bawah pimpinan ayah tercinta dan menyambut datangnya tahun baru Islam 1439 Hijriah. Selawat bernadakan salam, marilah sama-sama kita sanjung sedikan kepada sang provokator Islam sedunia yang bertitel Habibullah, yang berpangkat Rasulullah. Beliau rela anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda demi menegakkan kalimatul haq, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Siapakah beliau? Tak lain dan tak bukan adalah nabina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian yang seiring bahu, seayun langkah, laut sama diarung, gunung sama didaki, rugi sama ditanggung, untung sama dibagi, dalam membantu Rasulullah demi tegaknya agama Allah di atas permukaan dunia ini. Ta'zim wa ikraman kepada ulama mutaqaddimin, ulama mutakhirin, dan ulama-ulama yang mu'tabar. Ulama merupakan lampu penerang bagi umat Islam di atas permukaan dunia ini. Ta'zim penghormatan kepada ayah di balai beserta keluarga, dan kepada seluruh dewan guru, kepada santriwan maupun santriwati, dewan hakim yang saya muliakan, dan teristimewa kepada seluruh ayuhal hadirun wal hadirah rahimahumullah. Pada tanggal 8 Zulhijjah tahun ke-11 Hijriah, saat haji wada, dikala matahari tergelincir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Arafah dan melakukan khutbah terakhirnya di hadapan 144,000 jemaahnya. Beliau berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, wahai manusia, dengarkanlah apa yang hendak aku katakan. Mungkin setelah tahun ini aku tidak dapat bertemu dengan kalian lagi di tempat ini untuk selama-lamanya. Ketahuilah, sesungguhnya darah dan harta kalian adalah suci bagi kalian, bagaikan kesucian hari pada bulan ini dan di negeri ini, sampai masa datangnya kamu menghadap kepada Tuhanmu. Pada saat itu kamu akan diminta segala pertanggungjawaban atas segala perbuatanmu. Ketahuilah, sesungguhnya segala bentuk perilaku dan tindakan jahiliyah tidak boleh berlaku lagi. Kematian menuntut balas atas kematian seseorang seperti yang terjadi di zaman jahiliyah juga tidak boleh berlaku lagi. Dan segala macam riba juga tidak boleh berlaku lagi. Sesaat setelah Rasulullah menyampaikan khutbahnya,
Kemudian Jibril perintah daripada Allah menurunkan wahyu yang terakhir kepada Rasulullah. Potongan ayat yang ketiga daripada surah Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupi untukmu nikmatmu dan telah kuridai Islam itu jadi agama bagimu. Lantas pada saat itu para sahabat bersorak gembira, bersyukur, bertasbih dan bertahmid kepada Allah. Allahu Akbar, Alhamdulillah ya Allah. Tetapi pada saat itu Abu Bakar menangis. Pada saat itu Abu Bakar menangis. Para sahabat bertanya, ya Abu Bakar, mengapa kau menangis? Bukankah hari ini adalah hari bahagia, hari kemenangan terbesar kita umat Islam di dunia? Dengan air matanya yang berlinang, Abu Bakar menjawab, jika Allah sudah menurunkan wahyu yang terakhir kepada Rasulullah, berarti tugas Rasulullah di dunia ini telah berakhir. Dalam artian Rasulullah akan meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Rasulullah akan wafat. Mendengar jawaban Abu Bakar, lantas pada saat itu juga seluruh para sahabat ikut serta menangis. Ya Rasulullah, jangan tinggalkan kami. Ya Rasulullah, jangan tinggalkan kami. Apa boleh dikata, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti merasakan yang namanya kematian, walaupun dia itu seorang nabi. Maka di dalam kesempatan yang sangat mulia ini, saya mewakili dari kabilah Al-Muhajirin ingin menyampaikan sedikit pidato yang berjudul detik-detik wafatnya Rasulullah dan wasiatnya. Pada suatu pagi di hari yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan suara terbata-bata menyampaikan khutbah yang singkat kepada keluarganya. Wahai umatku, wariskan dua perkara yang agung kepada kalian, yaitu Al-Qur'an dan sunnahku. Barang siapa yang mencintai Al-Qur'an, sunnahku dan keluargaku, maka dia telah mencintaiku. Dan kelak orang-orang yang mencintaiku akan masuk ke dalam surga bersama-sama denganku. Khutbah singkat ini diakhiri Rasulullah memandang dengan pandangan yang tenang terhadap para sahabat-sahabatnya. Pada saat itu terlihat Abu Bakar membalas pandangan Rasulullah dengan mata yang berkaca-kaca. Umar menahan hela nafas tangisnya begitu kuat. Utsman menghela nafas panjangnya melihat Rasulullah, dan Ali pun menundukkan kepalanya semakin dalam, isyarat bahwa waktu itu telah tiba. Isyarat bahwa perpisahan dengan Rasulullah akan segera tiba. Rasulullah akan meninggalkan kita, manusia termulia, sudah habis tugasnya di dunia ini. Pada saat itu matahari kian meninggi, tetapi pintu Rasulullah masih tertutup. Di dalamnya Rasulullah terbaring dengan lemah, dengan keningnya yang berkeringat, yang membasahi pelepah kurma yang menjadi alas tidurnya. Tiba-tiba dari luar pintu terdengar seseorang yang mengucapkan salam. Assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Maka Fatimah membuka pintu dan berkata, Waalaikumsalam, maafkanlah aku, ayahku sedang demam. Lalu Fatimah menutup pintu dan membalikkan badan. Rasulullah mendengar jawaban Fatimah, seraya beliau bertanya, siapakah yang datang wahai putriku? Fatimah menjawab, tidak tahu wahai ayah, tak pernah aku lihat orang itu sebelumnya. Lalu Rasulullah menatap Fatimah dengan pandangan yang menggetarkan. Satu-satu bagian wajah mereka seolah tak dikenal. Rasul memandang mereka dengan pandangan yang begitu tenang. Rasul berkata, ketahuilah wahai putriku, dialah yang memisahkan kenikmatan dunia, dialah yang memisahkan roh dengan jiwa, dialah yang memisahkan dengan orang-orang tercinta, dialah malakul maut, dialah malakul maut. Maka pada saat itu Fatimah dan para sahabat meledakkan tangisnya di hadapan Rasulullah, karena mereka sudah tahu ajal Rasulullah sudah semakin dekat. Lalu malaikat Israel dan Jibril datang menghampiri Rasulullah. Tapi Jibril tidak mendekat dengan Rasulullah. Jibril menunggu di langit yang pertama. Lalu Rasul bertanya, ya Jibril, jelaskan apa hakmu di hadapan Allah. Rasul bertanya dengan begitu lemah. Jibril menjawab, ya Rasulullah,
pintu-pintu langit telah terbuka. Para malaikat sudah menanti kedatanganmu dan pintu-pintu surga pun sudah terbuka menanti kedatanganmu, ya Habiballah. Namun perkataan Jibril tidak membuat para Rasulullah senang, tidak membuat tenang baginda Rasulullah. Rasul masih menunggu dengan cemas. Lalu Jibril bertanya, ya Rasulullah, apakah kau tidak senang dengan kabar ini, ya Rasul? Lalu Rasul menjawab dengan air matanya yang berlinang, kabarkan kepadaku, bagaimana kelak nasib umatku, ya Jibril? Bagaimana kelak nasib umatku, ya Jibril? Rasul bertanya dengan begitu sedih. Jibril menjawab, jangan khawatir, ya Rasulullah, jangan khawatir. Aku pernah mendengar Allah berfirman kepadaku, kuharamkan surga bagi siapa saja kecuali umat Muhammad sudah berada di dalamnya. Hadirin kaum muslimin, dewan hadirin yang saya muliakan, detik-detik Rasulullah telah tiba dan saatnya malaikat Israel menjalankan tugasnya. Perlahan-lahan roh Rasulullah ditarik dari tubuhnya. Tanpa seluruh tubuh Rasulullah bersimbah peluh menegang urat-urat leher beliau, manusia termulia merasakan sakratul maut. Perlahan-lahan Rasulullah mengaduh, merasakan rasa sakit itu. Ya Jibril, beliau berkata, ya Jibril, betapa sakitnya sakratul maut ini. Rasul berkata dengan begitu lirih. Maka Fatimah memejamkan matanya, tak sanggup melihat ayahnya. Sedangkan Ali di sampingnya menunduk pandangannya semakin dalam. Dan ternyata Jibril pun memalingkan wajahnya, tak sanggup melihat Rasulullah. Lantas Rasul bertanya, ya Jibril, jika engkau melihatku hingga kau palingkan wajahmu dariku? Jibril menjawab, siapakah yang akan sanggup melihat kekasih Allah dijemput ajalnya, ya Rasul? Siapakah yang akan sanggup melihat kekasih Allah dijemput ajalnya, ya Rasul? Jibril menjawab dengan menangis. Hadirin kaum muslimin, dewan hakim yang saya muliakan, seluruh tubuh Rasulullah bersimbah peluh, urat-urat leher menegang pada saat itu. Tubuh Rasulullah mulai dingin dan lemah. Tangannya tidak bergerak lagi pada saat itu, menegang seluruh urat-urat beliau. Menegang seluruh urat-urat beliau. Badan Rasulullah mulai dingin dan lemah. Kaki dan dadanya tidak bergerak lagi pada saat itu, menegang urat-urat leher beliau. Bibirnya bergetar seakan mewasiatkan sesuatu. Rasulullah seakan mewasiatkan sesuatu. Lalu Ali yang berada di sampingnya mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah. Rasul berwasiat, usikum bisalah, usikum bisalah, peliharalah salat, peliharalah salat. Aku wasiatkan kepada kalian agar kalian menjagakan salat dan peliharalah orang-orang yang lemah yang berada di sekeliling kalian. Di luar rumah sakit itu terdengar suara tangisan para sahabat yang saling bersautan, ya Rasulullah, jangan tinggalkan kami, ya Rasulullah. Fatimah memejamkan matanya, tak sanggup melihat ayahnya. Sedangkan Ali di sampingnya kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah. Rasul berkata, ummati, 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 kaifa ummati, umatku, umatku, bagaimanakah keadaan umatku? Dalam lemah Rasulullah masih mengingat umatnya. Rasul masih berkata, ummati, ummati, kaifa ummati. Rasulullah masih mengingat kita umatnya. Maka dari itu, wahai umat Rasulullah, jangan pernah kita sia-siakan perjuangan Rasulullah kepada kita. Jangan pernah kita tinggalkan syariat beliau. Terlebih-lebih kita tinggalkan salat, karena wasiat yang terakhir daripada beliau adalah usikum bisalah, usikum bisalah. Dan berakhirlah kehidupan insan yang mulia yang memberikan sinar kemuliaan itu. Mampukah kita mencintai Rasulullah seperti Rasulullah mencintai kita? Sungguh besar cinta Rasul kepada kita. Bagaimana caranya kita mencintai Rasul? Sekurang-kurangnya kita berselawat kepada beliau, karena di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 56 Allah telah menjelaskan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada nabi, wahai orang-orang
yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi dan berilah salam penghormatan kepadanya. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan hadirin yang kami muliakan, para pendengar yang kami hormati, adapun yang barusan tampil atas nama Tengku Jazuli